malam hari ini dan mengundang beberapa teman dekat. Ya ini sama seperti yang biasanya kita memang ada Christmas dinner, ada kumpul-kumpul sama keluarga, memang gak semuanya bisa hadir karena kan udah ada yang pergi liburan, udah ada yang punya acara sendiri-sendiri, tapi semua yang kita lakukan ini ya sama kayak ritualnya tahun-tahun sebelumnya lah. Tapi gimana kau melihat beberapa ada teman muslim juga toleransi? Ya. Nah ini seperti apa memaknainya mungkin kau? Ya kalau saya mah ngundang aja gitu, jadi nggak mau mikirin masalah toleransi atau apapun, itu kan dibalikin ke individunya masing-masing gitu. Ya selama ya mereka datang saya bersyukur, nggak datang pun saya juga nggak baper. Mungkin tadi datang acaranya apa yang bersyukur? Gitu? Makan doang nggak ada apa-apa, makan terus ngobrol-ngobrol, nggak ada tukar kado, nggak ada karena tempatnya juga nggak terlalu besar kan, jadi duduknya juga sebaris. Untungnya kan ada yang datang pulang jadi bangkunya kisi terus gitu. Jadi kalau semua datang full nggak muat juga buat atas kasih. Undang siapa aja sih kalau kemarin? Ya undangan ya itulah yang datang gitu, dan juga ada beberapa yang nggak datang memang udah pada liburan, ada yang udah punya acara Christmas sendiri, ada yang memang datang ke apa mertuanya ininya segala hal lagi. Ya. Beda dengan di luar Christmas tahun lalu, apa sih perbedaannya? Ya apa ya, beda. Kalau ngomongin beda itu sudah pasti setiap tahun bukan pasti untuk kehidupan kita pasti beda-beda dengan caranya masing-masing. Dan di tahun ini mungkin saya ingin tutup dengan senyuman, dengan kebahagiaan, karena campur aduk semuanya, semua warna yang saya lewati di tahun ini, mudah-mudahan semua warna, tidak ada warna-warna lain lagi di tahun depan. Warna lain itu adalah, warna itu saya anggap adalah sebuah cobaan-cobaan yang saya lewatin. Dan saya tutup dengan beberapa karya, saya tutup juga dengan formasi keluarga kami yang sudah komplit, dan sekarang ini sudah ada Tania, ada Bertrand, jadi Donsu dengan 5 orang ini sudah buat saya sudah cukup bahagia. Tapi Cici sendiri mendampingi Kongko untuk melewati cobaan tahun ini seperti apa sih? Cici luar biasa atau seperti apa? Ya, kalau kata orang semua rasa ada ya, semua rasa ada ya, jadi campur aduk ya, semuanya cuma bisa sabar dengan senyuman aja gitu. Tapi ada kayak masanya Kongko, maksudnya kayak down gitu gak sih Cici? Maksudnya mencoba menyemangati lagi gitu, masanya seperti apa? Dia down ada, tapi kan yang namanya laki-laki kan pasti akan lebih strong ya kalau di depan perempuan ya nggak sih gitu. Jadi ya yang pasti kita yang lebih harus melihat umurnya dia kayak gimana. Tapi buat orang sendiri seperti apa mungkin Natal bersama keluarga baru di tahun ini? Seneng kan, dulu kan belum pernah, waktu dulu kan belum pernah ada kayak acara mereka sendiri. Kalau acara Merry Christmas ini kayak makan bakar-bakar ikan doang, ngumpul 4 orang, 5 orang yang dipanggil, ngumpul doang terus bakar-bakar ikan doang. Habis bakar ikan belum lama di rumah, terus langsung pulang dia yang diundang. Belum ngobrol-ngobrol langsung pulang. Seneng enggak di dalam ada pohon Natal, makan seneng bersama? Seneng banget ada pohon Natal. Ada buat salju-salju kayak salju Merry Christmas, Happy Holiday. Menjadi salah satu Natal terbaik kamu nggak sih tahun ini? Iya, ini yang sangat terbaik. Top nomor 1. Kalau Ben ngeliat kakak seperti itu antusias yang luar biasa gitu Natal. Ya, kalau saya, istri saya kan memang sudah melewatinya sudah cukup dari kita kecil, sudah mungkin kalau dia ngelihatnya ini kenapa ini meriah banget, terus dia ke mall juga ngelihat hiasan-hiasan mall yang semuanya menghias pohon Natal, meriah, dan terus
di rumah juga pohon Natal, terus ada kado-kado dari uncle antinya, uncle Jordi, jadi uncle Jordi, auntie Wendy, jadi dia uncle Joe ya, iya benar. Jadi Cici happy ya? Dapat kado apa? Cici dapat kado apa? Dari Uncle Jordi. Bisa bunyi enggak? Tiga belum berangkat. You happy? Ya. You happy hari ini? Oh, happy. Ayah sama bundanya dapat apa? Ayah sama bunda kasih apa? Coklat. Baju. Mikir-mikir ya, gini aja kan. Baju, terus apa? lupa saking banyak ya. Enggak ada baju mah enggak. Baju ya memang beli biasa. Kalau dari kalian sendiri dapat apa mungkin? Dapat kado apa? Dari siapa? Ayah bunda. Gini. Oke, baiklah. Makanya jujur kalau enggak ada, Kak. Udah pasrah bapaknya. Enggak apa-apa. Iya, kan mau jujur makanya. Makanya kata belakangnya gini. Oh iya iya. Oh, kata depan. Iya. Gini. Setiap malam kita cuma good night. Nanti ada hadiahnya. Kan surprise. Enggak ada apa-apa. Entar malam juga enggak ada. Enggak, Bunda enggak bilang mau kasih hadiah. Oh, enggak mau kasih hadiah. Enggak ya? Siapa yang mau kasih? Kakak cuma bilang, Bunda mau kasih hadiah enggak? Ayah mau kasih hadiah enggak? Enggak, kan udah liburan. Enggak? Udah liburan? Italiano. Enggak kasih hadiah? Enggak. Ya udah, ayah kasih hadiah tapi enggak jadi liburan. Ya udah, enggak usah hadiah. Enggak usah hadiah. Emang kalau mau dikasih hadiah, mau apa Bertrand? Terserah, yang penting dikasih aja. Bersyukur. Kode tuh doa aja ya, Kak. Gini. Itu yang Kakak bilang harus bersyukur. Gini, dia tahu kenapa saya enggak kasih hadiah karena hampir setiap jalan ke mall, jalan kemana dia selalu dapat sesuatu gitu. Jadi saya ketika dia dapat nilainya bagus, saya enggak mau nanti Kakak dapat hadiah ya. Ketika dia dapat ini nanti Kakak dapat hadiah. Saya enggak mau dia mau melakukan sesuatu karena ada hadiah. Saya tidak mau dia melakukan sesuatu karena ada nguping, dengerin aja. karena ada hadiahnya. Karena ada hadiahnya. Jadi saya kepengen liburan itu sudah menjadi hadiah untuk mereka gitu. Sama kayak Talia, Bertrand, mereka sudah sangat menyambut liburan. Katanya harus makan coklat, nggak boleh ayah bunda tahu. Dikasih tahu. Masa? Jadi apa namanya? Buat saya hadiah liburan itu juga hadiah buat mereka ini. Karena kan kita memang dari sebelum ada Bertrand juga setahun pasti kita dua kali itu liburan. Dan ini menjadi ya liburan terpanjangnya Bertrand juga gitu. Kemana kau Bertrand? Kau boleh tahu? Italia. Ini tanya yang ngatur. Kakak. Saya hanya bagian yang bayar. Apa? Gimana bendahara? Tanya kakak. Gini. Kalau dari kita ke Milan, Italia, Rom, Milan sama Rom doang. Kakak dulu. Gini. Kemana emang? Kemana? Gini, kan gatar depannya gini. Gini bicara aja gini, cuma gini doang. Bicara. Maksudnya dia gini. Dilanjutin. Kamu yang lanjut. Maaf ya teman-teman. Oke, karena saya lagi belajar bahasa Indonesianya lebih banyak lagi. Saya translate. Thank you ayah. Iya. Sampai di rumah kita harus. Terus kemana? Kemana ke Milan sama Italia ya? Rom, Milan sama Rom doang deh. Soalnya kan bawa Tania juga, jadi nggak mau kayak waktu itu kita pernah kayak cuma beberapa hari mencolok-mencolok banyak tempat, takutnya kecapean, nggak terlalu menikmati. Iya. Gitu. Jadi sekarang kita cuma ke dua tempat. Berapa lama? 8 hari. 8 hari sayang.
Iya, cuma 8 hari. Hari itu udah sama pesawat 2 hari udah potong. 8 hari, Kak. Habis itu sekolah. Oh iya, tanggal 6 sekolah ya. Iya. Jangan lupa. Jadi enggak boleh bolos. Walaupun hari pertama tetap sekolah. Sekolah. Iya. Udah terima raport sekolah. Iya, enggak ada alasan ya. Gimana sih rasanya? Iya. Semenjak bergabung dengan ayah bunda, selalu diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ini pengalaman pertama juga kah atau seperti apa, Dok? Jadi gini. Kita perubahan sama ayah bunda banyak banget. Dari pola tidur, dari pola makan, dari pola bangun, dari pola sehat, dari lima bersih, lima sehat. Hah? Lima sehat apa sih? Oh, lima sehat, lima sempurna. Empat sehat, lima sempurna. Empat sehat dong. Jadi apa namanya, maksudnya dia itu adalah pola-pola yang dia semuanya sudah ada aturannya. Jadi dari dia pola tidur, dia harus tidur berapa jam satu hari. Jadi jika ada satu hari dia yang kurang tidur, dia harus balas tidur di hari berikutnya. Tidurnya harus lebih cepat lagi dibanding hari sebelumnya. Saya tidak mau di masa-masanya dia, di usianya dia ini, dia harus kehilangan jam tidurnya gitu. Jadi kayak sekarang nih dia lagi libur sekolah nih, udah saya nggak bangunin, saya nggak pengen, seenak-enaknya dia bangun. Karena kalau yang biasa-biasanya mau pulang jam berapapun, setengah lima dia pasti bangun, setengah lima dia harus bangun. Dan sekarang dia harus disiplin sama pendidikan, dia harus disiplin sama pekerjaan di sekolahnya, ekskul di sekolahnya, kegiatan dia nyanyi, segala hal gitu. Dan pantauan saya dan Wenda itu ya kuat, cuman memang kayaknya sudah terbagi. Kalau yang lain-lain saya konsen untuk veteran, tapi kalau masalah dia di sekolahnya dia seperti apa, dia lebih ceritanya kayaknya sama bundanya. Ada di sekolahnya ada apa, jadi dia selalu cerita pulang sekolah ya, dia cerita ini gitu. Dan kalau Talia lagi ada PR pun, Wenda akan ngomong, Talia PR-nya agak banyak nih, aku gak pegang. Kalau saya masih bisa tinggal meeting, tinggalkan meeting, ya, itu saya masih bisa, apa? Kita berantem deh, lihat deh, kita berantem deh. Lanjut aja. Masa ada ini? Dilepas. Ya udah deh, Bun, syuting ulang deh, Bun. Jadi apa namanya, pas tinggalkan saya masih bisa tinggalkan meeting ya, ditinggal, masih bisa ditinggalin meeting gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Lihat deh, ya, cici duluan kan, ya kan, udah diam dulu, udah diam dulu, di depan dia bu. Busuk kan sering.